Pembina Terengganu berpendapat Ketua Jurulatih Pasukan, Tomislav Steinagner, untuk tidak menurunkan Liridon Krasniqi pada perlawanan saingan Liga Super 2023 menentang Negeri Sembilan. Pembina berpendapat setakat ini, masih belum ada sebarang sumbangan yang dilakukan oleh bekas pemain Johor, Darul Tazim, JDT, itu selepas empat perlawanan liga yang dihadapi. Menurut laporan majoriti, peminat menggesa agar Tomislav Steinbrückner menurunkan pemain lain di bahagian tengah berbanding Liridon Krasniqi bagi memastikan jentera tengah lebih berfungsi. Liridon menyertai Terengganu secara pinjaman dari JDT selama setahun di mana sebelum ini beliau beraksi di Thailand bersama Hong Kong United. Pemilik JDT, Tunku Ismail, Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar, Ibni Sultan Ibrahim, TMJ, pernah menegur pemain berusia 31 tahun itu, ekoran kenyataan yang dikeluarkan di laman media sosial. Sebelum perlawanan Piala Sumbangsih antara kedua-dua pasukan, Liridon mengucapkan selamat maju jaya kepada rakan sepasukan di laman media sosial TMJ. Selamat maju jaya rakan sepasukan. Sayangnya, saya tidak dapat bersama pada aksi kali ini. Jangan putus asa, kita mampu melakukannya, kata Liridon. Perkara ini nyata kurang disenangi oleh TMJ di mana beliau memberitahu Liridon Krasniqi agar mengingatkan pasukannya ketika ini agar membayar gajinya. Beritahu rakan sepasukan kamu untuk membayar gaji kamu, kata Tunku Ismail. Baru-baru ini, Terengganu berjaya menamatkan penantian mereka untuk meraih tiga mata pertama dalam saingan Liga Super musim ini setelah menewaskan PDRM dengan keputusan 1-0. Sadur Kilmatov menjaringkan gol tunggal pada perlawanan tersebut, sekaligus menjadi gol pertama yang dijaringkan oleh Terengganu musim ini. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.